Shalom Jemaat GB Asia Afrika yang ada di rumah, kita bersyukur pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Kita bersuka cita, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, Raja kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Hari ini, pagi hari ini, secara online kami akan merayakan bersama-sama. Kami sungguh dimenangkan, kami dimerdekakan dengan darah-Mu Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Ada pemulihan, ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa yang nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Yes. Hebatnya kasihnya yang selamatkan kita. Bahkan dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang dan memerintah. Tak ada yang dapat mengandalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang bangkit. Amin. Menyatakan hebatnya kuasanya yang menjaga kita. Haleluya. Bahkan dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Amin.
namanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Haleluya. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Bagi Raja pemenang yang telah bangkit, yang memberikan kita kemerdekaan. Puji bagi namamu Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Yes. Sama-sama, amin. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amen. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak, oleh darah anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Oh, yes Lord. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. You never lose a battle, Lord Jesus. Amen.
because when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the top of every razor room. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able. My God, come to the rescue. You can do all things. You can do all things. But pray, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never win. Of the Holy Ghost, a new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, hanging over like Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come to me. Kami percaya, kami percaya.
Dia tak pernah gagal. Kau lakukan segalanya, haleluya. Jadi atas hidup kami, haleluya, haleluya. Kami menang, kami dibebaskan, kami dilepaskan. Ada terobosan baru di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus, haleluya, haleluya.
Shalom jemaat GBI Asia Afrika, baik yang di Bandung maupun ketika Anda boleh menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui online streaming seperti ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh menerima kekuatan dalam bentuk firman-Mu yang lebih daripada hidup kami. Berkati telinga kami, hati kami Tuhan, bahkan pikiran kami, supaya ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam keterbatasan dan kekurangan, Dia tetap menemani kita. Ya. Oke, pada hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Kita bisa melihat di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga saja, saudara. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara boleh juga membacanya bersama-sama dengan saya. Di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus sebagai pemberita dan penyampai firman Tuhan itu berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, kita bisa melihat di dalam kehidupannya, khususnya di dalam 3,5 tahun pelayanannya, Yesus itu betul-betul menggenapi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dia lahir, dia hidup, dan dia mati, saudara, bangkit, dan dia naik ke sorga. Itu semuanya digenapi dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang tentunya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana hidupnya begitu sempurna. Artinya, dia bukan hanya mengalami kemuliaan saja, tetapi dia juga mengalami penderitaan. Berarti hidupnya sempurna, saudara. Secara objektif kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang diakibatkan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus itu membuat dia juga boleh naik ke atas salib. Bahkan dia mati di situ dan lebih luar biasa dia bangkit di situ. Ada banyak orang hanya bisa lahir dan mati, saudara. Ya, lahir, hidup, dan mati. Tetapi Yesus terus. Dia memiliki dimensi setelah kehidupan yang sempurna, yaitu kebangkitan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan itu. Dari bukan hanya di hari Jumat yang agung kita bisa melihat bagaimana, dan kita boleh juga memaknai itu sebagai satu pertobatan di dalam kehidupan kita, menerima Yesus sebagai juru selamat karena dia mati untuk dosa-dosa kita, dan lebih lagi dia boleh bangkit, artinya kemenangan. Demi kemenangan kita boleh raih. Ya. Kebangkitan Yesus itu menyatakan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, tema daripada firman Tuhan pada saat ini adalah hidup yang berkemenangan. Banyak orang Kristen seringkali, atau saya dan Anda seringkali, hanya melihat bahwa kemenangan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dan bisa tidak. Saya ambil contoh begini, saudara. Ada banyak kita lahir dalam keadaan miskin. Saya mau katakan buat saudara, itu bukan hal yang berdosa. Ya, itu bukan dosa sama sekali. Karena kita tidak bisa memilih ayah dan ibu kita, saudara.
biarlah Tuhan yang memilihnya, biarlah Tuhan yang merencanakannya. Tetapi, kalau sampai kita mati juga dalam keadaan miskin, maka ada pertanyaan di sana, ya. Sepanjang hidup miskin, ya. Saya tidak anti kemiskinan, ya. Yesus sendiri berkata dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab katakan begini di ayat yang ketujuh, maka kata Yesus, ya, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Selalu ada pada saya, selalu ada pada Anda, tetapi Yesus tidak akan selalu ada pada kita. Maksudnya apa, saudara? Hal yang pertama, Yesus ingin menyatakan bahwa dia akan ke Golgota. Dia akan mati di sana, dan itu berarti dia tidak akan selalu bersama dengan murid-murid. Dan kita juga bisa melihat bagaimana murid-murid meninggalkan dia pada saat dia tergantung. Di dalam penangkapan saja kita bisa melihat bahwa murid-murid sudah tercerai-berai. Apalagi ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus itu tergantung di salib. Ya, oleh sebab itu dia katakan, aku tidak akan selalu ada pada kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa melihat juga ketika dia katakan, lebih baik aku pergi. Ya, kata pergi di sini untuk kembali ke sorga. Itu lebih baik buat siapa? Buat saya dan Anda, karena dia akan menyediakan tempat bagi saya dan Anda, dan khususnya pada saat itu untuk murid-muridnya. Oleh sebab itu dia katakan bahwa aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus meninggalkan muridnya untuk selamanya. Yesus meninggalkan saya dan Anda untuk selamanya. Tidak. Tidak akan selalu dalam artian kata secara fisik, saudara. Ya. Murid-murid mengenal, menyentuh, melihat dia, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan tiap-tiap hari, 3,5 tahun khususnya, dan akhirnya mereka tidak melihat lagi secara fisik. Tetapi setelah salib, bahkan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid diubahkan. Yang diubahkan itu bukan karakteristik daripada personality, tetapi yang dirubah adalah bagaimana Yesus memakai saya dan Anda, memakai murid-murid untuk diutus menjadi pribadi-pribadi untuk hormat kemuliaan namanya. Ya, secara personality tidak ada perubahan, secara karakteristik tidak ada perubahan. Ya, orangnya sama, ya, mungkin juga kehidupannya, kesehariannya sama, tetapi perubahan di dalam pemakaian, perubahan di dalam gaya hidup itu yang terjadi secara signifikan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana hidup yang berkemenangan seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang telah mati bersama dengan Kristus, ya, bahkan dia bangkit bersama dengan Kristus, bahkan dia bisa boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang berkemenangan tidak harus, saudara, untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Tetapi tentunya dia kaya secara hati. Hatinya yang kaya. Pikirannya yang kaya, saudara. Ya? Dan orang-orang yang seperti itu pastilah mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi secara keseluruhan, ya, secara in quality, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mengalami hidup yang berkemenangan adalah orang-orang yang mengerti tentang rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ada dua hal yang saya ingin bagikan buat Anda tentang interpretasi dan penerapan. Bagi Yesus, ada setidaknya dua makna tindakan Maria tersebut. Ya, kita diwakili oleh Maria pada saat itu. Yang pertama adalah bagaimana Maria mengaku Yesus sebagai rajanya, saudara. Ya, kita bisa melihat di dalam apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia juga boleh bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama adalah bagaimana Maria mempersembahkan hati dan telinganya untuk Tuhan. Anda ingat bagaimana ketika Yesus datang ke rumah mereka, ya, ke rumah Martha dan Maria, Martha itu melayani, sedangkan Maria itu mempersembahkan hati dan telinganya untuk Tuhan. Nah, maukah saya dan Anda juga memiliki interpretasi yang sama dengan Maria pada saat dia masih hidup di muka bumi? Yaitu mempersembahkan hati dan mempersembahkan telinga untuk
Raja yang hidup itu, untuk Tuhan yang hidup itu. Ya, banyak orang seringkali ingin mengalami kemenangan, banyak orang seringkali ingin mengalami keberkatan yang luar biasa, tetapi seringkali mereka lupa bahwa hati dan telinga. Kenapa saya harus menyebutkan hati? Alkitab katakan dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi saya dan Anda harus menjaga hati itu dengan baik, ya, dengan seksama, saudara. Ya, kalau kita melihat hati, kalau kita bongkar ini apa tubuh kita belah itu, kita boleh mendapatkan hati. Tetapi apakah saya dan Anda bisa menyentuh kedalaman hati itu? Dia hanyalah organ tubuh, saudara. Tetapi di dalam hati itu ada kehidupan, ya. Kehidupan yang Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, ya. Artinya bahwa kita harus berhati-hati, ya, namanya juga hati, jadi harus berhati-hati untuk menjaganya dengan baik. Kenapa demikian? Karena dari sana terpancar kehidupan. Artinya, kalau saya dan Anda menjaga hati kita dengan baik, di dalamnya itu akan ada kehidupan yang mengalir. Kehidupan yang mengalir membuat kemenangan itu menjadi mudah terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjaga hatinya dengan baik, dari kebencian, dari kemarahan, dari kecemburuan, dari kedengkian, saudara, bahkan dari kebusukan, hati itu harus tetap jernih, hati itu harus tetap bersih, bahkan hati itu harus tetap segar supaya dia tidak busuk. Dan untuk itu, hati itu harus disiram, disiram dengan kebaikan, disiram dengan Roh Kudus. Ya, kalau Anda tidak menyiram nih, Anda tidak menjaganya dengan baik, saya tidak menjaganya dengan baik, maka hati kita akan menjadi busuk. Kita seringkali mendengar ya, aduh busuk hatinya, aduh nggak bener gitu ya. Dan bicara tentang busuk, bicara tentang sesuatu yang bau. Kalau terus menerus, maka dia akan bau, ya. Dia akan menjadi, maaf, menjadi bangkai. Bangkai hati. Dan kalau sudah menjadi bangkai, tentunya dia adalah satu barang atau a thing yang harus dibuang sedemikian jauh. Kenapa? Karena akan mempengaruhi hati-hati yang lain. Ya. Kalau Anda memiliki, katakanlah, buah-buahan gitu, atau salah satu buah, dan Anda tempatkan yang busuk itu di tengah-tengah dari yang segar, maka lama-kelamaan bau yang busuk, ya, sesuatu yang busuk itu bisa menjalar dan mengenai buah-buah yang lain. Jadi, kalau hati kita busuk, saudara, maka yang terjadi dia akan juga merambat kepada sendi-sendi tubuh yang lain. Dia akan mempengaruhi pikiran kita, dia akan mempengaruhi perspektif kita, bahkan tadi saya katakan interpretasi kita tentang Tuhan, ya. Banyak hal ini kita bisa melihat orang dengan sembarangan, ya, merubah bentuk, orang dengan sembarangan merubah apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia, ya. Yang sebetulnya dia sudah memiliki, katakanlah, DNA gitu ya, seorang pria atau seorang wanita, kita bisa melihat sekarang. Dan pendukungnya juga tidak kalah banyak, saudara. Kenapa demikian? Karena orang-orang itu harus berkata, ya tidak apa-apa kan, tidak apa-apa. Yang penting kita memiliki kasih. Yang penting kita memiliki iman. Yang penting kita memiliki pengharapan. Tetapi saya mau katakan buat saudara, itu pasti dari satu hati yang tidak baik dan tidak benar. Kenapa demikian? Karena kita sudah mulai melawan daripada kehendak Tuhan. Hati yang busuk, hati yang tidak baik, pastinya juga di dalamnya ada kedengkian, kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, ketidakpuasan, ya. Dan dari ketidakpuasan itu kita bisa merubah atau kita bisa dirubah dari hal yang baik menjadi hal yang tidak baik. Dan selalu mengatasnamakan Tuhan, dan selalu mengatasnamakan satu rasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu apa? Rasa cinta, rasa kasih. Mereka akan bilang, enggak apa-apa kan, yang penting kita mengasihi lo. Saya ingin bertanya kepada saudara, pada hari ini, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan, kalau saya dan Anda hari ini menjadi orang-orang yang mengkhianati Tuhan?
bagaimana Pak saya mengkhianati Tuhan? Kita tidak menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sama seperti Yudas Iskariot, dia pengkhianat, saudara. Halo, dia pengkhianat. Dia jual Yesus dengan berapa? 1/10 dari bahkan 300 dinar yang Maria berikan kepada Yesus. Jadi angkanya yang saya mau lihat, ya hanya cuma 30 keping perak. Halo, Maria memberikan 300 dinar. Dan saya catat di sini tentang 300 dinar, kalau diuangkan hari ini memang tidak terlalu banyak, saudara, ya. Karena satu dinar itu, dinar Irak, ya, sekarang itu kursnya 1.250-an atau mungkin tidak sampai ya, 1.300, 1.250-an sampai 300, tentu tidak terlalu mahal, sekitar 360.000 rupiah, gitu, ya, 360.000 rupiah, ya. Jadi kalau pada saat itu atau sekarang kita hitung dengan kurs sekarang, kita akan melihat 360.000, kalau dikatakan itu adalah persembahan yang terbaik, maka kita akan mengatakan, ya Tuhan, 360.000. Dan kalau saya bandingkan, mungkin banyak orang bisa mengerjakannya. Gitu. Memang, saya mau katakan buat Anda, berkorban untuk Tuhan ini yang pertama. Yang kedua, setelah interpretasi, yang kedua bicara tentang bagaimana Maria itu menempatkan Yesus sebagai rajanya, dan Maria menempatkan Yesus sebagai Tuhannya dengan mempersiapkan kematian. Karena Yesus sendiri yang berkata, Alkitab katakan di ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya, dia mengaku dan mempersiapkan Yesus yang begitu mulia, yang dia sudah apa namanya proclaim, declare adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berikan hatinya untuk Tuhan, ya. Dan 360.000 kalau kita melihat apa namanya nilainya, memang tidak terlalu, katakanlah tidak terlalu besar sekali lah begitu, ya. Tapi informasi di belakang Alkitab menyatakan bahwa satu dinar itu setara dengan upah pekerja sehari. Ini yang menjadi pedoman yang berikutnya, saudara, ya. Tadi saya katakan bahwa kalau satu kurs itu 1.250 sampai katakanlah 1.300, ya, mungkin tidak terlalu mahal sekali begitu. Tapi kalau informasi di belakang Alkitab menyatakan bahwa satu dinar itu setara dengan upah pekerja sehari, maka hitungannya begini, taruhlah pekerja sekarang, ya, katakanlah apa namanya tukang bangunan gitu, ya, sekitar katakanlah 80.000 sampai 100.000 sehari, sudah 80.000 sampai 100.000, 75.000 sampai 100.000. Maka kita bisa perkirakan harga sebotol parfum yang dipersembahkan oleh Maria adalah sekitar 24 juta. Ya, kalau 80.000 kali 300, ya 24 juta, ya. Maka parfum apa yang seharga 24 juta rupiah sekarang ini? Parfum merek apa? Halo, ya. Mungkin saja Anda akan mengatakan kepada saya brand parfum Gucci atau mungkin Chanel, ya, atau mungkin ada parfum-parfum yang lain gitu, Nina Ricci, ya. Mungkin bisa lebih mahal, tapi esensinya adalah Maria betul-betul mencurahkan apa yang terbaik yang dia miliki. Karena kalau hitungannya 24 juta, berarti saya mau tanya, kembalikan kepada Anda, tidak semua parfum berharga 24 juta. Satu parfum 24 juta. Artinya, dia betul-betul mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ini esensi daripada hidup yang berkenan. Yang pertama tentang interpretasi kita tentang Tuhan, ya. Apakah saya dan Anda, dimanapun Anda berada, mengaku Yesus sebagai Tuhan? Dan yang kedua, mempersiapkan bahkan memperingati kematian Yesus pada saat Jumat yang Agung
yang akan kita rayakan dan Paskah di hari Minggu, mengaku Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mempersembahkan hatinya, dan yang kedua Dia mempersembahkan hartanya, atau Dia mempersembahkan tubuhnya buat Tuhan, hartanya buat Tuhan. Seringkali kita terhambat dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ayo, Ustaz. Kalau ada seorang yang kaya raya, dia pemilik gedung-gedung bertingkat, dia punya pesawat jet pribadi, dia punya yacht pribadi, dia punya mobil-mobil yang kelas, Lamborghini atau Ferrari. Terus dia mempersembahkan, katakan, 5 miliar, 10 miliar buat Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, atau Alkitab ingin mengatakan bahwa dia memberi dari kelebihannya. Apa itu kelebihannya? Uangnya berlebih. Amin, saudara. Uangnya berlebih. Satu jet pribadi aja udah berapa? Yacht pribadi aja udah berapa? Saya mengenal orang-orang juga yang memiliki kapal-kapal yacht, pesiar, punya pulau, saudara. Dan ketika dia mempersembahkan sesuatu, katakanlah 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, orang akan bilang, wah. Tapi Alkitab bilang bahwa mereka memberi dari kelebihan. Bukan berarti bahwa persembahan itu tidak diterima, tidak. Tapi karena mereka lebih, dan mereka punya kelebihan, terus mereka memberi seperti itu, tidak ditolak oleh Tuhan. Hanya Yesus berkata bahwa mereka memberi dari kelebihannya. Tapi coba bandingkan dengan janda. Anda pernah dengar itu? Pemberian seorang janda, miskin, di Bait Allah. Dia hanya memberi satu keping kobang. Dia berikan itu. Dan Yesus katakan, mana yang berkenan kepada Tuhan? Memang jumlahnya, angkanya itu kecil, terlalu kecil, tetapi nilainya, saudara, dia memberi dari kekurangan. Amin, saudara. Dia memberi dari kekurangan. Sedangkan orang yang kaya memberi dari kelebihan. Ini bicara tentang harga, dan yang kedua tentang nilai. Nilai janda ini berkenan di mata Tuhan. Dia berkata kepada murid-muridnya, apakah engkau memiliki satu pemahaman yang sama, interpretasi yang sama dengan aku? Dan murid-murid bilang, janda itu. Hari ini, apakah Anda memiliki minyak, parfum, narwastu yang belum Anda pecahkan untuk Tuhan? Apakah saya memiliki minyak, narwastu yang wangi, yang berkualitas, yang belum saya pecahkan untuk Tuhan? Ada banyak minyak-minyak narwastu, barang-barang berharga, hal-hal yang kita simpan, yang menurut kita berharga, tapi belum kita pecahkan untuk Tuhan. Hari ini, saudara, firman Tuhan biar menyentuh hati kita. Biarlah pemahaman kita tentang Tuhan itu tidak keliru. Kita tempatkan Dia sebagai Tuhan dan Raja di hati kita. Dan yang kedua, Dia menjadi satu-satunya pribadi yang menguasai hidup kita dan layak kita memberikan apresiasi yang tinggi. Dia berhak untuk mengambil segala sesuatu yang saya punya. Dan Dia pun berhak untuk mengambil segala sesuatu yang Anda punya. Kenapa demikian? Karena Dia sudah menebus kita. Dan harganya itu priceless. Artinya tak ternilai. Kehidupan Kristus yang begitu sempurna, yang begitu mulia, tanpa dosa, Dia mau dijadikan dosa atau dijadikan berdosa untuk saya dan Anda. Sedangkan di sisi lain kita punya banyak hal yang berharga. Banyak hal yang kita belum pecahkan. Dan kita katakan,
ini terlalu berharga, ini terlalu mulia, ini mahal, ini berkualitas. Biarlah Tuhan menerima bagian kecil saja. Biarlah Tuhan menerima ini saja. Padahal di dalam hati kita, kita tahu bahwa kita sedang melakukan dua hal. Berkhianat dan menipu Tuhan. Berkhianat artinya Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, tetapi kita melupakan kebaikannya. Bahkan kita mengikuti orang lain. Kita mengikuti berhala-berhala yang lain. Ingat Yesus pernah berkata bahwa di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Di satu sisi Tuhan dan Mammon. Hari ini biarlah kita yang menentukan, biarlah kita yang memilih mana yang benar buat kita. Interpretasi bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita. Dan memberikan yang terbaik sebagai satu persembahan. Bukan hanya membalas kebaikan Tuhan, tetapi memang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena pengorbanannya, kita menjadi orang-orang yang layak. Tapi sesungguhnya, kita adalah orang yang tidak layak. Tidak pantas untuk ditebus sedemikian rupa. Begitu mulia, begitu berharga, begitu berkualitas, begitu mahal. Apa yang Yesus bayar buat kita? Biarlah kita terima itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk Jumat yang indah. Untuk kematian-Mu yang untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagiku. Aku yang terpinggirkan, terhina, tidak dianggap. Aku yang berdosa, aku yang kotor. Hari ini aku dipermuliakan Tuhan. Mari sudah di Jumat yang agung, beribadahlah kepada Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini adalah Jumat Agung yang terakhir buat kita. We don't know yet. Tapi setidaknya ada interpretasi yang baik, yang mulia, buat Tuhan adalah Raja dan Tuhan dalam hidupku. Dan selagi aku masih hidup, selagi aku masih bisa, biarlah segala sesuatu yang aku punya memang Tuhan punya. Tidak ada rasa sayang, karena memang itu kepunyaan Tuhan. Sama seperti Maria, dia berpikir mungkin kehidupan Yesus tinggal sebentar lagi. Dia tahu itu dan dia akan mempersembahkan yang terbaik dan dia lakukan. Dan biarlah cerita firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan di hari yang minggu depan kita merayakan Paskah yang indah, Paskah yang berkemenangan. Karena hidup kita penuh dengan kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah memuliakan kami, Bapa yang selalu mengingatkan di dalam Putra-Mu yang agung, Kristus Yesus, yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami menjaga pikiran hati kami untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami memberikan hati kami karena di sana terpancar kehidupan. Dan ajar kami juga secara fisik bisa juga mengingat akan kebaikan Tuhan. Ada minyak-minyak narwastu yang harum, yang bernilai, yang belum kami pecahkan di hadapan Tuhan. Hari ini, biar kami berikan itu buat Tuhan. Justru yang berkualitas kami berikan kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga di pemandangan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh memuliakan Tuhan dengan hati dan harta kami. Boleh memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Karena hidup ini sudah dipenuhi dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang layak, yang dibenarkan. Berkati seluruh jemaat GBI Asia Afrika, bahkan siapapun yang menonton acara ini Tuhan. Biarlah mereka diberkati. Dan mereka boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Yesus hidup dalam kehidupan mereka yang penuh dengan kemenangan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Haleluya. Selamat Hari Paskah. Have a good Friday. Have a great Friday. Selamat Jumat Agung yang luar biasa. Dan kenikmatan di dalam. Menikmati bahkan merayakan Paskah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika. Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita, saudara, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.